Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mereview sarung lamiri, yang mana lamiri ini ada yang full sutra, ada yang semi sutra. Bahasa lain daripada semi sutra adalah sutra 50%. Dan di sini di depan saya ini tipenya adalah tipe SGI. Tipe SGI, nama panjang dari SGI itu adalah songket gunung eksklusif. Kami ulangi, songket gunung eksklusif itu SGI. Ya. Ada yang ori, ada yang penenun. Bagaimana persamaan dan perbedaannya? Ya, kita lihat original. Ya, original. Ini yang original, bukan kaleng-kaleng, ya. SGE, ada tulisannya SGE, ya. Kemudian ada talinya. Ada talinya. Kita buka talinya, ya. Buka. Kemudian yang ini sama, SGE. Perhatikan. Mana tulisannya SGE. SGE. Lamiri S90. Ini sama S. Duh, mana? Oh, enggak ada ini, enggak dicantumkan anunya. Apa namanya? Stikernya, ya, stiker SGI-nya enggak ada. Tapi ini SGI. Dari segi motifnya ini sudah jelas, ya. Apa persamaan dan perbedaannya? Original, ya, biar kelihatan jelas original, kita buka apa original itu, jelas ada ininya. Ini, dan cara nyucinya sudah jelas di sini, jangan dekat-dekat biar enggak burun, ya. Ini jelas barcode-nya, talinya ini seperti ini ori, ya. Tapi ini juga bisa ditiru. Ya, bisa ditiru juga. Ya, nanti kita buka satu-satu, ya. Ini di depan saya ini, ya, jelas, ya. Ini mantap ini. Dari segi kita lihat, ya. Lihat tipisnya mana, ya, kita berdekat, ini tipisnya sama, ya. Ini lebih tebal karena ini semi sutra. Ini yang semi sutra, yang sutranya 50%, ini penenun, ini sutranya full, dan ini original, ini sutranya full. Kemudian tadi ada yang tanya, Ustaz, bagaimana, apakah yang full sutra itu sama dengan NST yang full sutra? Kalau saya lihat, ya, saya lihat jelas lebih apa, ya, lebih licin dari yang MST yang full sutra. Kalau dibilang ini kan ini, ya, ini bagaimana perbedaannya, lebih apa, ya, kalau kena angin itu lebih tipisan yang MST, karena yang ini, yang ini lebih banyak apa, ya, apa namanya, songketnya itu tebal-tebal. Nah, ini songket semua kan, full songket bahasanya, ini kan songket semua. Ya. Nah, karena itu, karena songketnya banyak, lebih tebal. Sedangkan yang MST ini, yang kita buat lemnya ini enggak ada songketnya. Ya, MST Mustamin namanya. Ini enggak ada songketnya, hanya tipis. Sedangkan yang ini tebal karena apa? Songketnya full. Coba songket kita buka, ya, satu-satu. Nanti menggunakan cahaya, coba menggunakan cahaya dulu, perdekat dengan sarungnya biar jelas. Nah, ini menggunakan cahaya. Dibuat jauh, ya. Kita, nah, ini kalau dilebarkan, ya, seperti ini. Maaf, ya, suaranya kurang jelas kalau ini. Ya, ini kalau dilebarkan seperti ini sarungnya, original harganya di bawah 2 juta. Harga pasnya berapa? Harga pasnya bisa langsung tanya di nomor WA atau datang aja ke toko kami di Surabaya, dan Hutan Jaya City Timur Gang 2 nomor 22, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Sarungnya, ya. Ini sudah jelas, ya. Nah, kita letakkan sini. Kemudian ini yang SGE penenun atau pengrajin yang sama, full sutra. Kainnya sama, persis, ya. Sama. Kita buka satu-satu.
Intinya SGE itu ya, motifnya seperti ini semua. Tumpalnya ya seperti ini, sama kan tumpalnya. Ini untuk perhatikan ya, Pak Balik. Ini bukan sarung, ini bahasanya kalau orang penjual bilang sarung sultan. Dan ini sama tipe SGE tapi semi sutra. Dan ini halus susah, ya halus. Tapi kainnya lebih kaku daripada yang full sutra. Halus ya halus. Lebih tebal tadi. Lebih tebal daripada yang full sutra. Dan kalau saya pribadi, ya saya pribadi semua milih, saya lebih milih yang semi sutra kalau saya pribadi, karena cara pakainya lebih enak ketika aslempetan, bahasanya aslempetan apa ya, di gulung-gulung di perut itu lebih enak dibandingkan yang full sutra. Kalau saya pribadi tergantung pemakai lah. Nah, ini ya kita buka seperti apa yang semi sutra. Dekat. Allah enggak kecewa kalau beli ini. Nah, ini. Kemudian masalah harga yang full sutra sudah saya jelaskan tadi, harganya di bawah 2 juta. Nah, karena itu harga pasnya minggunya bisa langsung ke WA, nanti kami di deskripsinya nomor kami akan saya kami masukkan. Kemudian yang full sutra menon, ya full sutra menon itu harganya kurang lebih pasarannya itu di bawah 13. Kalau pasarannya wallahualam bisa, tapi di toko kami di bawah 13, 1.300.000. Sama ya, ini sama kainnya, sama perhatikan ya, kainnya ini sama. Ini full, ini original, ini penenun. Ya. Sama kainnya. Lemes, sama-sama lemes. Ya. Songketnya ini mantep, coba kita lihat songketnya ya. Songketnya yang kalau dilihat di dalamnya seperti apa, ini dalamnya nggak masuk ke dalam, jadi nggak bolong, nggak tembus. Ini sama ya, ini kita lihat dari sini. Tapi kalau dilihat dari pegangannya memang lebih halus yang original, sedikit ya, lebih halus yang original. Kalau dipegang-pegang sepertinya lebih halus. Intinya gini, sarung tenun atau pengrajin itu tergantung pengrajinnya. Ya, maaf ya. Intinya sarung itu tergantung pengrajin. Kalau pengrajinnya itu bagus, maka hasilnya juga bagus. Walaupun penenun, hasilnya juga bagus. Dan ini di toko kami ini termasuk yang bagus. Ya. Ini ya. Harganya sudah kami jelaskan. Untuk yang semi sutra, ya, yang ini harganya di bawah 600. Oh, maaf Lali. Ini kirain yang MSD ya, maaf ini yang SGT ya. SGT itu harganya, bukan SGT, maaf Lali terus ya, biasa. Kalau SGT ya betul tadi itu harganya di bawah 600. Ini yang SGE, ini yang SGE songket gunung eksklusif di toko kami ya. Harganya di bawah 800. Di bawah 800, berapa pasnya bisa ajak beli ke rumah kami. Sedangkan pasarannya berapa? Ya pasarannya ada yang lebih dari 800. Ya wallahualam ya, kalau saya lihat di pasar-pasar di Shopee itu ya macam-macam. Ya tergantung. Ya. Intinya, dan juga kalau di toko kami kalau sesuai barang tidak sesuai bisa dikembalikan. Ya. Bisa ditukar.
ya, atau minta kembali uang, monggo, nggak apa-apa. Yang penting stiker kemudian lipatannya jangan dirubah ya. Karena itu hati-hati dulu ketika barang nyampe, dicek dulu ya, maksudnya hati-hati cara bukanya biar nanti mengembalikan lagi kalau tidak cocok, tidak tidak salah. Dan jangan lupa di ini ya, sarung-sarung kami itu banyak, tapi kami ini hanya mereviewkan yang permintaan para youtuber, para penonton, kami jelaskan yang permintaannya. Kemudian jangan lupa subscribe ya, ya YouTube kami, kemudian juga like dan juga share, biar orang-orang yang memakai sarung itu bisa paham perbedaan-perbedaan sarung. Nanti kami juga buatkan hukum-hukum versi fikihnya, versi hadisnya, versi syariatnya. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.